أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم قاسم Inilah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang jelas: "Boleh jadi engkau, Muhammad, akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman." <tuh> Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. <tuh> Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. <tod> <'un> Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٍ Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya Datangilah kaum yang zalim itu. Yaitu kaum Firaun Mengapa mereka tidak bertakwa?

Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, Kami bersamamu." Mendengarkan apa yang mereka katakan, maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakan, "Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam." أن أرسل معنا بني إسرائيل كان له بني إسرائيل برجي برسامة كامي قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين Dia Fir'aun menjawab, Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Dan engkau, Musa, telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan. Dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya," dan ketika itu aku termasuk orang yang kilaf. Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta dia menjadikan aku salah seorang di antara Rasul-Rasul. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Firaun bertanya, "Siapa Tuhan seluruh alam itu?" Dia Musa menjawab, "Tuhan Pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu." jika kamu mempercayainya. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Al-Fatihah Dia Musa berkata, "Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu." Inna Dia, Firaun, berkata, "Sungguh, Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila." Qala rabbul mashriqi wal maghribi ta'qilun Dia Musa berkata Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti

Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu? Sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata." Dia, Firaun, berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu."

Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Lil malai hawlahu, inna lasahirun alim. Dan Firaun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini." Pasti seorang pesihir yang pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan? Qalu Mereka menjawab, Tahanlah untuk sementara, dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir. alim. Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan. Dan Dan diumumkan kepada orang banyak, "Berkumpullah kamu semua, agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang." Li a inna lana la ajran in kunna Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang? Qala <tuh> Dia Fir'aun menjawab, Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku. Musa <tuh> Dia Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Firaun." Pasti kamilah yang akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud. Mereka berkata, Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Yaitu Tuhannya Musa dan Harun. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون berkata, Mengapa kamu Sebelum aku memberi izin kepadamu, sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu, pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya. <tuh> Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Inna Rabbuna Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman, dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel. Sebab pasti, kamu akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Inna Firaun berkata, "Sesungguhnya mereka bani Israel hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita." Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada. Kemudian, kami keluarkan mereka, fir'aun dan kaumnya, dari taman-taman dan mata air. Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia, demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.

maka ketika kedua golongan itu saling melihat berkatalah pengikut-pengikut Musa Kita benar-benar akan tersusul Dia Musa menjawab Sekali-kali tidak akan tersusul Sesungguhnya Tuhanku bersamaku Dia akan memberi petunjuk kepadaku Lalu kami wahyukan kepada Musa, Pukulah laut itu dengan tongkatmu, Maka terbelahlah lautan itu, Dan setiap belahan, seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian, kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" mereka menjawab. Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Hal Dia Ibrahim berkata, Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Au atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu." Sesungguhnya, mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. <tuhani> Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku." buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yoma la Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Wakil ma kuntum ta'budu. Dan dikatakan kepada mereka, "Di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, <Syukur> selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?" <Syukur> maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa. Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Inna fi Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah maha perkasa maha penyayang kaum Nuh telah mendustakan para rasul <Sess> ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak bertakwa <Sess> Sesungguhnya aku ini seorang Rasul Kepercayaan yang diutus kepadamu wa Maka bertakwalah kamu kepada Allah Dan taatlah kepadaku as'alukum min ajru. In illa ala rabbil dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Wa Maka bertakwalah kamu kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Mereka berkata, "Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?" Dia Nuh menjawab tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. In hisabuhum illa ala tash'urun. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. <Sessizuk> Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. <Sessizuk> Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh..." Jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan Aku." فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. وَمَنْ مَعَهُ فِي fulkil Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh. Tuhanmu. Dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Kaum Ad telah mendustakan para Rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? Amin. sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu wa maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi? Untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. dan kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? In hadha illa awwalin. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Wama nahnu bimu'adzabin. Dan kami, sama sekali tidak akan diazab, maka mereka mendustakannya. Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Kaum Samud telah mendustakan para Rasul. Ketika saudara mereka saleh berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman di dalam kebun-kebun dan mata air? Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.

Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Engkau hanyalah manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Dia saleh menjawab, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan." Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu. Terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh, Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Lut telah mendustakan para Rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? Lakum rasulun amin. Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Wa Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. أجري أجري Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Ada tunazzuan min al-'alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir. Qala inni dia, Lut, berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu, wa ahli Lut." Berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian, kami binasakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka, betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Inna fi la ayah, kana Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Ketika Shu'aib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. wa Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. <tuh> Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Wazinu bil mustaqim. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Wala Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Nama anta Mereka berkata Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir Wama anta illa basharun mithluna Wa inna laminal kadhibin dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau. Termasuk orang-orang yang benar, Rabbi, dia suai berkata, 'Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Kemudian mereka mendustakannya, Shu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Inna fi Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh, Tuhanmu. Dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Amin. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Awalnya, kaulahm Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Walau dan seandainya Al-Quran itu, kami turunkan kepada sebagian dari golongan, bukan Arab. Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka. Tidak menyadarinya, lalu mereka berkata, "Apakah kami diberi penangguhan waktu? Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?" <Sessizuk> Maka, bagaimana pendapatmu? Jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun <Sessizuk> kemudian, datang kepada mereka. Azab yang diancamkan kepada mereka. Ma anhum ma kanu Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Wa ma ahlakna min dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya kunna untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim. Wa ma tanazzalat bihi dan Al-Qur'an itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah pantas bagi mereka. Al-Qur'an itu dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya, untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Maka, janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan selain Allah. Nanti, kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah: "Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas al sami'ul al alim. Sungguh, dia maha mendengar, maha mengetahui. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu? Kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli athim. Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Kecuali orang-orang penyair-penyair Yang beriman dan berbuat kebajikan, dan banyak mengingat Allah, dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.